Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Tommy Widoartanto. Video hari ini adalah video pemasangan perdam Suzuki New R3. Nah, ini nanti menggunakan perdam automatic warna hitam. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk menonton video ini, jangan sampai dijeda, tonton sampai habis. Pemasangan perdam. Dan jangan lupa sebelum menonton video kali ini, tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya guna membantu saya untuk lebih giat lagi bikin video yang berguna bagi juragan-juragan sekalian dimanapun Anda berada. Selamat menyaksikan juragan. Jadi ya seperti biasa, langkah pertama buka joknya, turunin semua. Setelah itu ini ada karpet dasar yang variasi, yang menggunakan bahan tebal ini, karpet ini juga diturunin semua. Terus nanti ada karpet dasar yang originalnya, yang dari karpet apa, kalau orang Jawa mengatakan karpet babut, itu juga dilepas. Jangan lupa ini panel-panelnya, ini pilar. Terus ini les-les yang di ini juga dibuka semua nantinya. Jadi nanti kelihatan. Terus untuk konsol box juga ini dibuka. Jadi nanti kelihatan besinya, kalau itu sudah terlihat baru nanti ditempeli dengan perdam automatic-nya. Dan ini adalah perdam automatic-nya. Jadi ini nanti yang akan dipasang di R3. Untuk R3 ini saya siapkan 25 lembar ya juragan. Jadi biasanya sih kalau untuk lantai itu 18-19 cukup. Ini karena ada pintu juga, jadinya saya siapkan 25 lembar untuk New R3 ini. Nah, perdam Suzuki cuman gitu aja nih. Nah, ini perdam Suzuki nih, Suzuki yang terbaru. Nah, ini menggunakan spon keras. Perdamnya kecil. Ini juga perdam cuman segini. Suzuki pengiritan. Oh, peredamnya kecil-kecil.
untuk yang bagian dinding dalam itu agak sedikit rumit, jadi tetap menggunakan hot gun biar bisa ngepas pada dinding-dindingnya yang di dalam. Sama anti karat ya. Untuk lantai sudah, sekarang tinggal di dinding bagian yang belakang ini, saat ini lagi dikerjakan. Jadi untuk juragan, semisal mau pasang sendiri, otomat ini sudah dilengkapi dengan lem ya, jadi tidak perlu ngelem lagi. Ini tinggal dikelotok aja ini kertas coklatnya ini, jadi itu nanti akan kelihatan lemnya seperti ini. Nah, tinggal tempel aja seperti itu biar lebih kenceng. Sedikit dipukul-pukul ya menggunakan palu atau palu karet. Jadi caranya gampang sekali buat juragan-juragan yang ingin percobaan mobilnya, bisa dilakukan sendiri di rumah. Untuk lantai sekarang sudah selesai pemasangannya. Nah, ini dilanjut dengan memasang karpet originalnya, dan ini ada perdam-perdam originalnya juga dipasang lagi. Jadi setelah nempel semua baut-baut safety belt, perdamnya ditempelkan lagi, karpet dasar originalnya, terus dilanjut dengan karpet dasar yang variasian, masuk jok, masuk terakhir dek pintu. Sekarang kita coba merasakan suara pintu yang sebelah kiri ini belum dikasih perdam, dan yang sebelah kanan sudah dikasih perdam. Untuk suaranya kita dengarkan bersama. Dan seperti ini yang belum diberi perdam. Untuk yang sudah dikasih perdam suaranya, sudah terdengar berat. Nah, ini adalah pintu yang bagian sopir, jadi suaranya sudah berat. Beda dengan pintu yang sebelah kiri yang belum dikasih peredam. Jadi manfaat peredam aspal ini otomat ini bagi juragan-juragan yang mempunyai uang lebih, kayaknya mobilnya perlu dikasih perdam seperti ini juragan, biar kalau di jalan, lagi di jalan di perkotaan, suara-suara yang dari luar itu sedikit terhambat oleh perdam ini. Dan ini pemasangan untuk yang pintu tengah sebelah kanan. Kenapa?
Ya, seperti ini juragan cara pemasangannya untuk pintu. Bisa dicoba di rumah untuk juragan-juragan sekalian. Jadi nanti diusahakan pada saat pemasangan itu jangan sampai kena rel di sini karena ada rel kaca, hati-hati. Seperti ini lokasinya. Ini belum dipasangnya juragan, untuk yang sebelah kiri belum. Ini juga belum dipasang. Ini kalau hitam ini anti karat, ini rust proof ini. Kenapa itu tidak dikasih, itu nanti ada lubang-lubang kenop untuk trim yang bagian belakang di atas roda ya. Itu juga. Tapi ini sudah full sampai ke dalam. Ini juga sudah sampai maju sampai ke situ. Sekarang waktunya mengembalikan karpet-karpetnya, joknya dimasukin, trimnya yang belakang ini ditempelin, pasang trim belakang. Terima kasih telah menonton video pemasangan peredam new R3 kali ini dengan menggunakan bahan automate. Jangan lupa bagi juragan-juragan, tekan tombol subscribe, like, komen, dan share di media sosial kalian. Mungkin ada teman, kerabat, sahabat, maupun saudara yang ingin pasang peredam seperti R3 ini. Bisa menghubungi saya di nomor telepon dan WhatsApp yang tertera di bawah ini. Terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.